pernah lihat rambut baru aku? Dipotong poninya? Iya, potong sendiri. Sendiri? Iya. Hai guys, besok jadi ada pemotretan foto keluarga. Berhubung ada banyak personil baru, ada Denzel dan ada Ichel dari adiknya Gladi. So, jadi kita harus foto pagi untuk dipajang di ruang tamunya papa, mama, biasanya yang gede-gede gitu. So, jadi gue ganti model rambut, gue pakein poni biar alis sama jenong gue gak kelihatan lagi di foto. Ya, hopefully besok bisa berjalan lancar, makeupnya juga bagus, jadi fotonya bagus. Secara lagi corona, jadi gak bisa makeup di luar, jadi harus makeup sendiri. Dan sekarang udah ada Denzel, semoga waktunya termaintain. Terus udah gitu kan juga ya, lagi corona gini pasti ada protokol-protokol kesehatan. Dan semoga gak ribet, gak panas, jadi rambut gak hancur lebur. Semangat! Halo gantengnya mama. Yeay, Denzel udah siap. Ini batiknya Denzel. Celana hitam sama kayak papa. Ini mama. Nah, kita pakai filter IG aja biar enak dilihat. Muka gue jelek soalnya. Denzel, Dek, Adek, mana baju batiknya? Sayang. Hey. Ngambek di bawahnya. Aduh, manja banget salam. Manja banget nih. Aduh, udah pakai batik, udah pakai kemeja. Six hours later. Yeay, udah selesai. Kita udah selesai foto-foto, sekarang lagi nunggu di mobil. Pasti hasilnya bagus karena tadi juga mas-masnya bagus banget mengarahkan kita pose-posenya, gaya-gayanya gitu. Dan tadi puji Tuhan kita on time. Yeay, terima kasih Denzel. Tadi Denzel gak rewel, jadi kita juga nyampe sini gak gerabak-gerubuk. Puji Tuhan kita sudah selesai foto-fotonya. Yeay. Denzel happy. Aduh-aduh, ada mewek-meweknya tadi dikit. Enggak dikit, banyak kayaknya. Ya kayaknya lebih ke panas. Terus juga suasananya rame kali ya, dia kaget. Jadi rewel-rewel baik gimana sih? Cing cing cing. Happy? Foto sama kakak Uen sama kakak Ichel? Yeay. Tetep ya, papa pakai masker. Dedek. A few moments later. Yang lain masih di dalam, lagi pilih-pilih jepretannya tadi. Mama sama Denzel di mobil aja. Ya dek, karena kan tempatnya juga pasti ada orang lain, jadi mendingan kita lebih aman di mobil. Ganti baju, bersih-bersih. Nah, itu dia tadi hasil foto-fotonya. Gue gak bisa share yang pas waktu fotonya karena memang agak riwa banget ya, karena kan ganti gaya, ganti baju, ganti, terus gue juga punya baby. Jadi itulah gue kasih hasilnya yang udah cakep-cakep banget ya kan. I hope you guys enjoy the video. Sampai ketemu lagi di video iseng-iseng gue berikutnya. Daaah.